يحكي عن الأستاذ الخطأ فسمعت سرم من طريق الأستاذ أبا الحسن الأستاذ أبا الحسن يحكي عن ممكن أستاذ أبو الحسن عن الأستاذ أبي الفضل في أستاذ أبي الفضل رحمه الله أنا وسيسنا أبي الفضل كان ممكن أبي الفضل ya pula denyarios abul qadli ini alam ini saya sedang kuring alam terang kuring anama saya sedang berkat amal amal kumku yang pertama minat to'ati dia bilang-bilang kata-kata tidak mengkampulin tidak terima indallahi namunkan Allah Ta'ala kuring macam amal dia tarik-tarima ku Allah panggilan dulu WD obrol ke lahu bikin sahalahu itu abul kotal kredalikan masalah abul mampu jadwal itu nah oke okay. Jadi terima jaksa jadi terima anti amal gitu ini aku lima mantar terima ya itu nah sebabnya wajah maka diwalar awalar itu abul kotal ini saya senang kuri ngalam terang-terang kuri makar perkara ya tajun yang butuh ini terima mengambil pegawaian hatta yang kuna sehingga bukti wakil atau makbulat di tiga makbubi di tarik pokok Allah boleh ada apa syarat-syarat atau kemana yang amal di tarik pokok Allah apa syarat-syarat tak boleh masa dan tempat ikan syarat-syarat sama di tarima. Oke, walaupun aku beri keterangan yang saya sudah beri itu, itu langsung untuk beri itu aku menyimpanan beri beda juga karena itu mayah tadi lagi paling itu, maka paling itu maka terang beri karena saya sudah di amma amma ante, amma amma itu aku udah mau buat itu dari tadi ya beri keterang serat-serat aku. Jadi asal-asal mau diterima ya. Nah, apa asal-asal tadi segera yang diterima Allah. Bila aku ditaruh sendiri sahalau itu Abil Fadli Falimah tak karena Tak mau menjaga anjin karena itu ama atau itu jangan terima aku nah, anak aja pakai minggap ya. Gak jadi capek itu diterima ke Allah. Gak usah kau apa kau sholat yang mau diterima ke Allah. Walau-walau itu ya Abil Fadli. Oh iya masa benar udah aku non istriha ya nama selahat ningkat kuring selalu si Allah ta'ala dan ta'ala ya Allah yang di poin nah kurima maksudnya sudah ini kira-kira Allah jadi soleh yang gede kuring deh gitu jadi diterima amal deh ya Allah gak diterima deh baik baik apa syarat-syarat itu terima dan mudah-mudahan kita ini diterima. Ketakuna kuli bukti dengan nafsu hati atau diri nanti atau kami datang sebiasa ke yang melukari karena apa ada kalau ada di bukan cerita dengan cerita butuh kuri tidak ada kamu tidak karena dia terbiasa ke di kuri akan ada amal dari tak dari kaku iya ku iya mentahwian minaroksi sama sekali minaroksi kalauan sama sekali atau minaroksi timbiti minaroksi timbiti jadi kurima amal teha bahaya iya mudah-mudahan berakhir-akhir soalnya ke ditampi ku Allah mudah-mudahan dalam ditampi maka kurima sebiasa amal teha keturunan balikan dari jadi ayamnya ayam amal teha mau diterima ya maman yakin aja nanti terus syarat-syaratnya nah orangnya syaratnya kayak apa yaudah ya syaratnya terang syaratnya berat syaratnya dah yang ditampi Allah yang mampu jadi kan kurang terima terbisa ya nyimpunan syarat-syarat kita baik ya maman mudah-mudahan ya 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 ditampi ku Allah kemudian ditampi ku Allah kurang biasa kan amal gitu terus ngembalikan dari padi tamak karya kaya dongeng mesti ceriaskan eta haluha ulal alam eta teh kalakuan
itu jami-jami anu paliter paliter teh gitu pada mujahadati jeung jami-jami sok mujahada jami-jami sok mujahada maksakeun dirina nu naon jadi teh nahan kana nafsu walakhari sare anjeunna mah sieun kana pirang-pirang karempat resiko-resiko kualian kudamri je kehati-keharap ke siun siun ke siun rumah apa Allah tanya siun segera berpikir mujahada dan maksa kena dirintakan amal dan ditampi ke akun dan rumah kewe mudah-mudahan di daerah ditampi namun mungkin kita sedia atau sekal terus ditampi ke Allah benar ya terus balik berenang amalan teh ntar ditampi maka terus biasa jadi ini amalan teh mana biasa kita ditampi rumah duka lah fakun tu fakun tak kelimuti aja nanti terus aja sama para syair seperti omongan saya kalau bisa biasa dan mah amalan yang maksakan ujahada maka cek saya nanti fatum de nafsi kasar batan mawairin wa khaliya suwa khabatil amal fatum kuruniangan aja di lapsika pikir diri aja suhbatan karena persobatan suhbatan karena persobatan mawairin serta selian jaman-jaman dengan sobat yang menjalankan kumpul sebab apa bakal terjadi namun dia putus di manusia wakobat di buka rugi namun Allah mahu pirang-pirang harapan namun sesobatan yang jelemah sok putus katanya sok rugi gitu bentar tangan dari sobatnya manusia lianti jelemah sahabat oh ya subhanahu ke Allah kita dah berbarengan Allah itu lah berbarengan jalma waik gitu. So putus dia ngelukan di Allah mah berbarengan Allah mah putus-putus jalma rugi nih dan dia jalma so rugi nih kalau pemain tanah itu hai hak aku jadi ku bintawa di sadaku tak jenuhu sawasa anda jadi aku baru hai hak jauh bisa terliku Tudroku bintawani dan sadat Tudroku bisa diraih bintawani ku talangke naon sadatun kemuliaan talangke mah talangke ngke-ngke harese talangke naon jenate laboral mau bisa diraih kemuliaan misalnya kadu tapi kudu kadu kudu nyampe ke mana yang tapi aku fusa karena pirang-pirang diri sing capek diri wasa ada maka bakal nulungan nah nalik balu mayurita Allah jadi sing capek diri nah dia bisa nulungan karena mayurita Allah capek itu nyeri ada di rumah talangke semua wahayat atau rukuk saya itu bintawani mual yang kemuliaan diraih dan rukuk jangkui jalan talangke kamu yang mulia mah hoyong bengar hoyong pendudukan yang kudu capek itu nyeri sih capek diri nah pun sibuk benar-benar sibuk jangan meraih nah sibuk dia meraih nak, waktu dia ditulungan tu, bayun ke Allah, musim benar bayun ke Allah nak. Semara itu kulit nali kuring anin terus nak kuring. Anu semara itu kulit nali kuring anin karena saya sudah kuring mesti itu. Entah sudah terkena kuring haruna, ya ibab al khobar makfuro karena hadis maksur, karena hadis anu Masur ayat Nabi na anusalikil masnuk di tangjau Rasul asalikil masnuk membenar tur dibenar ke beja
Uring aya dasarna nyarioskeun yen amal teh diterima teh kesek. Aya hadisna sallallahu alaihi warahmatullahi wabarakatuh ditetepkeun di Nabi wa ala alihi sallallahu alaihi wasallam salam Allah. Pokok dakarna sabaraha geus nyaritakeun kana kana eta khabar mazkur ieu bari kita bin bahidin kana teh hiji kita seueur. Ya tadi hadis nanti aku lihat di lihat ke baca nasihat kau itu nasihat yang baru ya yang ini dongeng lanjut Anil Barafi Abdullah bin Barok yang Allah an rajulin tentang haji lelaki bahwa lelaki ada Khalid bin Ma'dan Khalid bin Ma'dan anahu saya sunah Khalid bahwa nyaris ya Khalid bin Ma'dan mungkin hadis negara ini hadis mengingatkan anjir jenamuan nikah kuring hadisan karena hiji hadis sami tak nuperan kuping anjir bukan ya hadis min rasulillah tidak yang rasulillah salah salah survalid dengan cik cerdas karena ya hadis namun pernah ti rasul anjir langsung kuping ti rasul wahfir tak tulis mampalkan anjir bukan hadis wadakar tadi tingkat kau anjir bukan hadis bila yomin dan tiap poin ingat dan diambalkan dan disyidati lantaran poharaknya ke hadis banget na wadid kopi hijau wadid buat masa penting paling penting banget menyentuhkan hati cari-cari dan hadis nama dan panggil anjir pak apalna mata jadi emot poin dengan hadisnya sama di sempat bisa nanti orang nyata semua namanya ya atas nama itu membakar terus nanti semua membuka alhamdulillah tawa nangis dalami nangis dalami semua kuala terus nyata semua wasyuakah tuh rindu bisa dan kita nyakir jadi rindu tidak Rasulullah kekatnya Rasulullah salam-salam uyalik wajizan dan tepatnya Rasulullah jadi temannya Rasulullah ingat dan teruskan hadis itu. Semua kuatan dan semua dia yang harus tertebain anak ini waktu kurin indah Rasulullah dan ketika Rasulullah salah salah idrokibah ujung-ujung tumpah kanya Rasul wakafa ngabonceng Rasulullah kurin wakuhu penggeran Rasul dina mantas ngebonceng kadeh jana sebuahnya Rasul kadeh ya muan ngebonceng kebangan dina mantas sebuahan mbak semua sirna dulu ya lupa kurang saya maksudnya wantar yang maju karofahat teras nangkat jengkangnya Rasul bahasa rohu karena paningan Rasul yang samai kalangin terasanya setengah mau kalangin semua pola teras nangkatnya Rasul Alhamdulillahilladzi yakdi fi khadihi ma yasha Alhamdulillah saya puji dan teman Allah Allah di terus nazar ya kudi nama hukuman nadi fi khalqihi di makhluk nadi makan perkara ya syahu nomor satu Allah alhamdulillah segala puji ku Allah di persekutuan ku Allah di hukuman ku Allah di kodo kodarkan segala ku Allah serta nya Rasul ya Muhammad hai Muhammad untuk cipulin dan malam baik kamu pun bisa urat dan hai Muhammad jawabna labbaik ya sayyidul mursalin wa muhun tanya rasul sayyidul mursalin ayah nama wala sarbani rasul wa hadisuka bi hadisin wa hadisuka bi hadisin nyeritakan ke kanjin dari tindah hijadis in namun antari anjin yang tahfil tak namun apal anjin bukan hadis nafa'at manfaat hadis kata anjin kurim nyeritakan hadis menajan apa manfaat yang anjin tapi lo yang gaya tak lamun nalar-nalar ke nganjir mengabaik ke nganjir kemerhati ke nganjir bukan hadis ingkoma'at tah kutus non hujah tuka hujah anjir indallahi azza wa jalla wa Allah lamun apa manfaat lamun apa oke kalau dinahana infoat hujah tuka jadi dinahana nah lebih beri hadis
terperhatikan. Maka ia kena hafal sebabnya Rasul Kamuan. Berarti tetap dibonceng mantunya mengger. Ya Muhammad, ya Ya Muhammad. Inna Allah tabaraka ta'ala khalaqa samawati wal ardhi. Ya Allah teh tabaraka ta'ala maha berkah Allah jin maha luhur khalaqa nyiptakeun Allah samawati wal ardhi 7 malaikat. Allah nyiptakeun 7 malaikat qabla yakhluq. Sama yang nyiptakeun Allah as-samawati wal ardhi dalam pirang-pirang manjur bumi menyehelan dunia ayah Allah yang dengan malaikat 7 lipul lisama yang terpikir pirang-pirang langit malakan pikir setiap langit malakan ayah penjaga ayah malaikat bawahan penjaga pintu kozinan menyekal kunci setiap langit teh ayah malaikatna penjaga pintu ini penjaga pintu menyekal kunci setiap langit melangit 7 teh 7 malaikat. Wajah Allah menjadikan Allah ala kulit setiap pintu menawabi samawati dengan berang-berang pintu langit malakan ayah malaikat tanpa wabat penjaga pintu ala kondri babi seukuran atas pintu wajah lagi yang sedangkan pintu malaikat terseri rumah pintu terseri rumah malaikat terseri gitu disempel malah kondri babi kehormatan pintu maka malaikat lagi terhormat. Malaikat ini diagungkan. Kawan-kawan tapi jadinya ya, dapat saat sok naik salah kalau tuh pirang-pirang malaikat tabrota, malaikat tabrota yang malaikat terhormati diambil abdi, bisa menuliskan amal hamba, amal-amal abdi, amal manusia dituliskan ke malaikat terhormati, itu teh setiap hari setiap saat setiap dintena malaikatnya sok lusan ayam subuh ayam asar ayam subuh jadi poin penjaga siang salam bina subuh ada juga asar oke penjaga ini di asar ada juga subuh malaikat kotor malaikat terpimpin dah teteh lambung subuh badan mulai malaikatnya nyetorkan apa kalamin nyetorkan kalamin datang deui ka asar tan masar teh naik deui ka langit diturunkeun nama nu wengi deui ka subuh diserbet teh eta mah diserbet ka malaikat malaikat apa Allah walau dia tepikeun ieu amal abdi teh nurun aya cahayana wa syu'aun jeung bersinar sumirat ka syamsi jiga marang poe eta amal abdi teh sararae amal sholat, amal puasa, dan bersinar. Hatta idza balagha sehingga dimentepi malak malaikat atau amal amal asma dunia ke langit dunia wal wadudu bari ari malaikat qodona eta tastakhir nganggap loba malaikat qodona amal lalu kana amal abdi untuk zaki jeung bersihkeun malaikat qodona kana amal malaikat qodona teh ada terokim dan ada hatin ada terokim dan menyenangkan malah hadiah dan ya Allah cahaya amal hamba oba ya amal ya isu-isu juga sore dan juga sore juga sebut yang barang bijawa dan asar kalinya bersolat berjamaah ditulis itu barang abdi balik tadi bersolat itu berjamaah subuh itu gitu. Kita cek kembali juga siang abdi barang jawa dan sebut gersolat tulis asar pak abdarek balik gersolat jadi dua kali asar-asar sembuhnya dituliskan itu dua kali kemalaikat kekar datang dituliskan kemalaikat terakhir dituliskan dituliskan kemauin sholat berjamaah asar sembuhnya itu kan dikiasa double entry dua kali dituliskan malaikat kekar datang dia itu berangkat